boleh buat MT. Ha, kena buat tracer juga. Buat tracer. Ha. Assalamualaikum. Hello YouTube. So, bersama dengan saya Rider Helmet Pink kali ni. Hari ni Rider Helmet Pink akan ke Weli Rawang bersama dengan rakan-rakan motor-motor yang lain. Rider Helmet Pink dijemput untuk test ride motor Yamaha. Okay, so let's go. Okay, so kita pergi isi minyak dulu dekat Petronas depan tu. Jom. Okay guys, so ni adalah review dan first impression bukan review motor untuk tracer ni. So nanti Rider Helmet Pink akan buat full review untuk dalam next video. So stay tuned. Thank you.
Weh, stabil ke motor ni corner walaupun tinggi? Okay guys, just untuk you all punya information, yang Tracer ni, dia punya agent adalah daripada MT09. So, dia punya agent tu memang agak toky sikit. So, kalau nak pulas minyak tu, kena hati-hati sebab dia memang pergi lah. Actually guys, kalau korang nak tahu kan, Tracer ni dia datang dengan quick shifter sekali. So agak rare juga lah untuk motor touring datang dengan quick shifter. Okay guys, so untuk 900GT ni punya spek, dia quite high and value for money. So siapa yang terfikir nak beli, stay tune untuk next video RHP. Sebab Pink akan buat full technically review motor ni dan bawa korang atas highway, supaya kita boleh tengok comfort untuk long distance dengan highway power dia. So jangan lupa untuk next video. Bye. Okay guys, so don't forget to share, subscribe, like and comment, and tunggu episod motor apa ni di mana Pink akan review motor Tracer 900 GT ni in full spec. So stay tune. Bye.